Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neneng Asih Taningsih, kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran kewirausahaan tentang 6 dasar dalam berwirausaha. Apa aja sih diantaranya? Itu yang pertama ada main, yang kedua ada money, yang ketiga ada material, yang keempat ada method, yang kelima ada machine, dan yang terakhir ada market. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu ada main atau manusia. Main atau manusia dalam berwirausaha dimaksudkan yaitu seseorang yang menjadi pengusaha serta pengelola perusahaan tersebut. Yang kedua ada money atau biaya. Money atau biaya dalam berwirausaha sangat-sangat penting dan menjadi dasar berwirausaha. Karena apa? Karena biaya tersebut akan dijadikan sebagai modal awal dalam berwirausaha. Lalu, yang ketiga ada material atau bahan baku. Jadi, dalam berwirausaha, pemilihan bahan baku harus dilakukan dengan teliti, memilih bahan yang bagus serta berkualitas. Pemilihan serta pengolahannya yang baik merupakan salah satu hal yang dapat menjaga kualitas serta konsistensi barang produksi. Yang keempat ada method atau cara kerja. Bagian ini merujuk pada bagaimana sistem kerjanya dalam berwirausaha. Semua hal di perusahaan harus dilakukan secara terorganisir dan rapi. Dengan menggunakan metode yang tepat, akan memudahkan dalam menjalankan tiap perencanaan perusahaan. Lalu, yang kelima ada mesin atau peralatan. Dalam berwirausaha, penggunaan teknologi yang tepat guna akan meningkatkan hasil produksi. Walaupun masih banyak yang menggunakan teknologi konvensional, namun dengan menggunakan teknologi terbarukan, dapat memberikan hasil produk yang konsisten kualitasnya. Lalu, yang terakhir ada market atau pasar. Pemasaran produk dengan menentukan pasar yang tepat merupakan nilai penting yang harus menjadi fokus perusahaan. Pemasaran harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang baik, akan memangkas biaya promosi. Oke teman-teman, itulah tadi 6M atau 6 kunci dasar dalam berwirausaha yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.